Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan Sumber Sandy. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi dengan kembali game Arknights. Dan sini ternyata ada stats baru. Dan sebelumnya itu gue udah coba untuk live streaming ya bareng dengan kalian semua. Dan situ gue berhasil untuk menyelesaikan annihilation terbaru, yaitu annihilation yang ke-7. Dan sini kalau kita cek ya, di sini ada beberapa annihilation. Di sini sambil gue grinding random juga ya. Nah ini ya, kita akan coba annihilation di Flooded Seashore. Ini gue udah selesaiin sampai 400 ya, dan itu perfect hasilnya. Dan sini gue kasih tahu kalian bagaimana cara untuk menyelesaikan stats ini di video kali ini. Karena untuk yang di video live streaming itu kayaknya kualitasnya tuh agak kayak patah-patah gitu ya, jadi kayak kurang untuk dijadiin konten. Jadi sini gue akan langsung aja untuk membuat kontennya. Oke, kita langsung aja. Jadi sini kita langsung pakai ini. Oke, nice. Nah, di sini kita akan pakai kira-kira kayak gini operatornya. Jadi ada 4 tank, jadi gue pakai 4 tank operator dan ada mountain, ada yang lain-lainnya. Oke, dan sini kita akan pakai support unitnya. Kita akan pakai support unit tons yang merupakan yang OP banget ya. Oke, langsung saja kita langsung coba, kita langsung start tuh. Nah, sini sebenarnya gampang banget gameplaynya dari annihilation yang pertama, yang ini, yang ketujuh ini, daripada yang annihilation yang frozen. Ini kayak lebih gampang ya. Oke, jadi kayak gini, gua akan pasang middle di bagian kanan sini ya. Jadi kita pasang middle. Nah, sini kemudian kita akan siapin beberapa tank. Jadi di sini di kiri misalnya ya, di kiri gua akan pasang Oshiguma. Ini mirip banget strateginya sama yang waktu itu gua coba di pas lagi live stream. Jadi sebelum live stream itu gua ada pernah ya, gua coba selesaiin pakai strategi ini dan itu berhasil sampai 400 dan perfect. Dan setelah gue coba-coba ya, waktu itu gue ada coba iseng ya, gue coba iseng untuk gacha setelah annihilation dan ternyata gue dapat kalsit. Tapi itu lagi live streaming ya, nanti kalian bisa cek live streaming gue di video-video sebelumnya lah pokoknya ya. Oke, di sini gue akan pasang W nantinya, karena W ini bakal kepake banget untuk melawan yang drone itu ya. Jadi kita akan taruh di sini, nantinya itu bakalan kepake banget untuk melawan drone. Oke. Keren ya, jadi ada kayak SS-nya gitu ya, biasanya kan kayak api-api gitu kan gue-nya kan. Kalau skin ini kayak ada SS-nya gitu loh skinnya. Oke, nah di sini gue akan coba untuk pasang, mulai pasang ton tapi adanya ke bawah ya. Nanti ton ini dia bakalan solo carry di bagian kanan ini, jadi tenang aja, di bagian kanan ini aman pokoknya. Oke, jadi kayak gitu. Oke, aman banget sih ton. Oke, kayak gini ya. Sambil skill. Kayak kita mesti buat ton ini sampai unlimited skillnya. Jadi dua kali aktif ya. Jadi kalau ton itu dua kali aktif, maka skillnya itu jadi unlimited. Oke, ini kita ambil dulu yang paling atas, supaya yang paling atas itu bisa ngeheal sendiri ya. Karena nanti dia bakalan diserang sama yang si bully itu yang pakai palu-palu itu ya, yang bisa ancurin ini. Nah, sedangkan kalau yang mesinnya ini ancur, itu bakalan terhitung minus 1. Jadi kalian nggak boleh benar-benar ancur mesinnya. Jadi mesinnya masih dijaga juga mesinnya. Oke, dan kayak gini kita pasang blast di sini. Kita pasang blast. Terus, mesin ini aman banget. Oke, kayak gini. Di bawah kan ini, ya benar di bawah. Jadi bakalan di carry ya di bagian kanan ini sama si siapa tuh? Tom ya. Oke, kayak begini. Nice. Kita tunggu lagi sampai cari DP lagi ya. Nanti kita bakalan tambahin beberapa tank di bagian belakangnya Nian sama juga Oshiguma. Oke, kayak gini. Oke, nice, parah. Oke, ini kita tambah lagi ya. Kita ambil yang paling atas dulu, karena takutnya nantinya itu bisa diserang sama si Palu itu ya, jadi hancur. Jadi kalau kita aktifin ini, kita bisa nambah defense sama bisa nambah HP untuk si mesinnya itu sendiri. Jadi aman. Oke. Kayak gini kita pasang ini sini healer. Oke ya. Eh bukan, healingnya kayak tahu gua bukan sini deh. Coba gua angkat dulu ya. Healingnya bukan di situ, yang enak. Bentar. Kita coba dulu ulang ya. Di sini sambil gua coba untuk pasang pakai Ejaf di sini ya. Ejaf di situ untuk ngebantu si Blast ya. Karena itu di situ nanti tuh bakalan ada kayak si palu-palu gitu pokoknya. Oke, di sini gua skill. Nanti kita pasang tank di belakang-belakang ya, di akhir-akhir. Nanti tenang, di sini ada dua slot lagi. Jadi sisanya ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi ada 11 operator yang kita bisa pasang di sini kayaknya ya. Ada 4 nih, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Jadi ada 10 operator yang bisa kita pasang di sini. Oke, sepertinya kita butuh healing di sini. Tapi tunggu dulu, tenang aja di sini aman. Kita butuh healing nanti. Nah, ini bakal dicari ya DP-nya ya, sama si Myrtle. Nih ya. Oke. Kayak gini, harusnya kayak gini sih. Ya. Bentar. Iya, harusnya gitu sih. Bentar ya. Gue akan pasang Saria di bagian kiri. Supaya dia bisa nge-heal juga di bagian kiri sini ya. Dia bisa nge-heal si Bless. Nah, gitu. Oke, nice. Terus apa lagi ya? Sisanya tambahan sih, kita bisa pakai kayak Ifrit, bisa pakai kayak Silver S di target akhir. Oke, gini. Kita gini dulu. Nanti kita akan pakai healing. Jebret, jebret, jebret. Oke, biar aman healingnya gue pasang ke kiri aja deh. Biar aman ya. Oke, gitu. Nice, so far so good. Oke. Okay. Drone-nya langsung dibablas ya sama si apa nih? Si Ton ya. Drone-nya. Jebret-jebret. Ini langsung aja kita ini, kita skill. Metal-nya. Dan ini langsung tinggal tunggu doang sih. Tinggal tunggu sampai ada mesin yang baru yang muncul. Harusnya itu di stats-nya 200-an sih harusnya ya, baru muncul. Oke, ini tunggu aja. Harusnya ini bisa gue capain aja sih videonya sih. Oke, ada yang ini ya. Ini kita aman sih, kita ban aja. Oke, ada yang di kiri sama di kanan nih ya, si Palu ini. Ini harusnya aman. Bisa di carry sama si Bless sama si Stone ya. Terus ada yang si Bully ini. Yang Bully ini muncul, dia makan 3 blok ya. Jadi aman sama si Bless. Oke, jadi Bless ini benar-benar kepake banget di atas itu ya. Nah, ini ada mesin baru ya. Ini kita langsung pakai aja, ini kita langsung pakai. Jadi kita dapat sisa 2 slot. Ini gue akan pasang Koala di sini satu. Nanti jangan lupa healingnya ya. Healingnya kita pakai juga. Healingnya gue akan pakai di sini kali healingnya ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, kayak begini. Dead. Ini kita tinggal tunggu aja ya. Sampai nanti di stage-nya yang kira-kira penting ya. Baru gue ngomong lagi. Ya, biar ini lebih enak aja ya. Biar lebih cepat aja. Oke, ini gue bakal cepetin mungkin videonya. Oke, sini ada banyak banget ya. Ada banyak banget yang kayak pakai Palu. Tapi sini harusnya aman banget sih. Jadi tinggal tunggu aja ya. Jadi tinggal di skip. Ini kayak gini ya. Di sini nanti kita bisa langsung skill. Kalau misalnya nanti benar-benar ramai di bagian tengah ya. Oke, di sini lumayan rame ya. Di sini gua akan pasang skill yang si Guma. Jebret, langsung hilang semua ya. Oh, si Guma ini kepake banget di sini. Oke.
Di sini ada lagi satu. Oke. Musuh yang ini ya, yang tank ini tuh kelemahannya tuh sama mage kelemahannya. Oke, ini kita bisa langsung pasang skillnya Ajab di sini. Biar aman ya. Jadi kita pakai aja skillnya Ajab. Oke. Sekarang kita akan skip lagi sampai kita kira ada bagian yang penting lagi. Oke, ini udah mulai rame lagi. Oke, yang bagian atas itu tunggu aja. Tenang aja, situ aman ya. Jadi kita tunggu skillnya tuh benar-benar skill aja kita benar-benar dipakai kalau misalnya lagi rame di bagian tengah. Jadi nanti aja itu. Oke, ini kita pakai aja skillnya. Ini kita pakai skillnya. Oke, ini udah mulai rame. Kita kesang aja. Skillnya W, Jager, meledak. Kita pasang skillnya ini. Oke, ini damai rame ya. Tapi tenang aja, ini aman sih. Aman banget. Oke, kita pasang skillnya. Oke, ini kita langsung pakai aja. Karena itu udah mau hancur. Mengerikan. Oke, oke. Oke, ini ya. Ini agak lama juga sih. Oke, di sini nanti si Super S, nanti pakai si Super S, jangan lupa. Oke, di situ kill skill dulu. Kita langsung skill aja. Cepet, 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 cepet. Nice. Oke, ada satu ya. Kita pakai, ini kita pakai, ini kita pakai. Jedret. Oke, okay, nice. Nanti kita akan pasang sifat S nanti di bagian bawahnya si Blast itu ya. Oke, okay, ini demo ini ya. Demo masuk ke bagian tap terakhir. 350 sampai 400. Kita kasih healing dulu mesin-mesinnya. Oke, okay, ini kita skill aja. Oke. Okay. Nah, di sini kita akan pasang Super S. Siap-siap nih ya. Bentar lagi deh, bentar lagi. Oke, ini kita bantu Super S. Jebret, jebret. Oke. Oke, ini masih aman. Oke, ini kita bantu ya. Jebret, jebret, mantap dua kali, mantap. Oke, okay, nice. Jebret, jebret. Deket lagi ya. Habis ini baru yang ini ya, the finalnya ini. Ini yang susah banget nih. Oke, okay. Ini ya, yang rame banget nih. Tapi tunggu dulu, kita jangan pakai skillnya Super S dulu, nanti dulu. Di teket akhir baru kita pakai. Ini sambil dicicil sama Ton ya. Oke, satu dapat. Kita tunggu dulu sampai kita skill. Nanti kita pakai W. Kita pakai Super S. Tepung, 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 tepung. Tepung, tepung, tepung. Dead. Oke, kita pakai ejak jela di sini. Ejak jela, come on, masuk. Oke, okay, sisa dikit ya. Di sini harusnya ada beberapa yang gua angkat-angkat. Ini bukan yang gua angkat. Gua taruh sini. Ini blast gua angkat-angkat. Ini gua taruh sini. Oke, okay, sampai gitu. Ini skill, ini skill. Ini aktifin. Ini jangan sampai ada yang masuk ya, yang masuk kabur gitu. Oke, okay, ini gua tangkep. Oke, okay, ini so far so good banget ya. Ini bakalan udah perfect banget. Oke, okay, satu dead. Di sini kita pakai skill Shiguma.
pakai skill W. Jebret. Ya, kita pakai skill das, jebret. And sini berarti kita telah berhasil untuk menyelesaikan annihilation ke-7 yang terakhir ini ya. Jadi kira-kira untuk strateginya seperti itu untuk mendapatkan perfect sampai ke 400 walaupun kita pakai di sini support unit ya, karena di sini butuh banget taunts. Oke, jadi kira-kira seperti ini guys untuk video kali ini untuk menamatkan game Arknex Annihilation di week 9 di bagian Annihilation yang ke-7 yaitu Flooded Seashore. Jadi ini kita dapat ya, dapat 400, kalau masalah itu dapatnya dapat 600 Orundum ya, lumayan tuh untuk kalian. Oke guys, jadi kira-kira sampai selesai video kali ini untuk menamatkan game Arknex di Annihilation ke-7 Flooded Seashore. Nanti gue akan coba kembali kalau misalnya nanti bakal ada yang menaik lagi atau stats baru yang ada dalam game Arknex. Thank you sudah nonton video ini, jangan lupa senyum, and dadah di video gameplay Arknex selanjutnya. Dadah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this.